Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Di sini kami akan membuat alat praktikum untuk menentukan arus AC dan DC. Perkenalkan, nama saya Ahmad Eka Fauzi. Lalu, perkenalkan, nama saya Sutio. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Baru Setiawan. Perkenalkan, nama saya Asyar Nisa. Perkenalkan, nama saya Makarima Nisa. Perkenalkan, nama saya Sulaiman. Oke, berikut adalah alat dan bahan yang digunakan untuk membuat alat pada praktikum ini. Oke, yang pertama yaitu ada multimeter atau alvometer. Di sini kita gunakan untuk mengecek keberadaan listrik AC dan DC. Untuk yang kedua ada kabel, digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen. Yang ketiga ada baterai, di sini kita gunakan sebagai sumber listrik DC. Yang keempat ada paku, digunakan untuk melubangi papan rangkaian. Dan yang kelima ada solder dan timah, yang digunakan untuk merekatkan dan menghubungkan tiap-tiap komponen. Selanjutnya yaitu ada dinamo, yang digunakan sebagai sumber listrik AC. Selanjutnya ada lampu LED, yang digunakan sebagai hambatan. Yang kedelapan ada lem tembak, yang digunakan untuk merekatkan komponen pada papan rangkaian. Yang selanjutnya yaitu ada pisau yang digunakan untuk memotong kabel. Untuk yang terakhir yaitu papan rangkaian sebagai tempat merangkai. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah pertama kita siapkan papan rangkaian. Ini dia papan rangkaiannya. Lalu kita buat pola LED yang kita inginkan. Dan kemudian boom. Nah, ini dia pola yang akan kita buat, yaitu loft. Lalu selanjutnya akan kita buat lubang untuk meletakkan LED pada papan rangkaian. Inilah dia papan rangkaian sudah kita lubangi. Dapat terlihat itu ada lubangnya. Lalu selanjutnya kita akan pasang LED pada papan rangkaian tersebut. Ya, begini seterusnya. Ya, inilah dia lampu yang sudah kita pasang pada rangkaian. Untuk selanjutnya kita akan menghubungkan kabel-kabelnya pada. Baiklah, kita sudah merangkai lampunya. Ini kita rangkai secara paralel. Dapat dilihat di sini plus kita hubungkan dengan plus, lalu minus kita hubungkan dengan minus. Lalu selanjutnya kita tes apakah lampunya sudah menyala atau sudah bisa menyala atau belum. Kita menggunakan dinamo. Ya, dapat dilihat di sana lampunya sudah menyala seperti apa yang kita harapkan. Lalu selanjutnya kita matikan dulu. Agar dinamo ini tidak berputar, kita menghubungkan baterai langsung ke lampu. Kita akan memutus, kita putus kabel ini. Lalu selanjutnya kita hubungkan, kita lanjutkan ini. Kita hubungkan.
sedemikian rias, sedemikian rupa, menggunakan konsep teras rumah. Dan selanjutnya, untuk penjelasan mengenai alat-alat yang kami gunakan akan dijelaskan oleh rekan kami. Baiklah, untuk pertama kita akan menentukan arus AC atau arus bolak-balik. Pertama, kita arahkan pointer kompresor pada AC volt atau arus bolak-balik untuk volt dengan batas ukur 10. Lalu kita masukkan kabel multimeter pada tiap-tiap probe. Lalu kita nyalakan untuk arus DC, untuk arus AC. Nah, di sini kita dapatkan arus sudah menyala. Lalu untuk ini sistemnya adalah dari baterai ini menghidupkan motor listrik. Lalu motor listrik memutar dinamo untuk menghasilkan listrik. Lalu selanjutnya kita lihat berapa voltase yang dihasilkan. Dapat dilihat bahwa di situ multimeter menunjukkan angka 4, kurang lebih 4. Dengan batas ukur 10, maka akan didapatkan bahwa voltase dari arus AC yang dihasilkan adalah 4 volt. Lalu selanjutnya untuk arus DC akan dijelaskan oleh Mbak Zula. Oke, dari pengertian sendiri yaitu listrik DC itu listrik yang searah. Untuk yang pertama yaitu kita memutar tombol pada multimeter ini ke arah tombol DC. DC volt. Sama seperti yang pertama tadi, yaitu kita masukkan ini kabelnya yang merah ke tanda yang positif dan yang hitam ke tanda yang negatif. Lalu kita onkan ininya, lalu kita tancapkan ke baterai di mana yang positif ketemu dengan positif dan yang negatif bertemu dengan negatif. Waalaikumsalam. Di sini dapat kita lihat bahwa hasil dari praktikum listrik DC yang kita lihat dari multimeter yaitu bernilai 3 volt dari batas ukur 10 volt. Dari hasil penjumlahan 2 baterai di mana masing-masing baterai bernilai 1,5 volt. Halo, itu tadi presentasi penggunaan alat praktikum yang sudah kami buat. Jadi kesimpulannya bahwa arus DC dihasilkan oleh baterai atau sel volta lainnya, sedangkan arus AC dihasilkan oleh semacam dinamo atau motor listrik. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.